Oke, halo teman-teman, apa kabarnya? Dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan admin di channel Technolovers. Dan kali ini admin mau nyobain settingan APN 3 4G terbaru unlimited yang pastinya stabil banget untuk game online dan nonton film enak-enak nih. Bagaimana videonya? Jangan lupa jika kalian tidak keberatan dipencet tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Jika sudah, terima kasih banyak. Langsung saja yuk kita ke videonya, let's go. Oke, ya bang, gak usah banyak bacot bang, langsung saja. Oke, baiklah, langsung saja yuk. Langkah pertama, seperti biasanya, kalian masuk di pengaturan HP. Lalu kalian pilih jaringan dan internetnya. Dan selanjutnya kalian pilih jaringan seluler atau kartu SIM yang buat paket data, biasanya SIM 1 atau SIM 2 di HP kalian. Ya, sudah, kalau sudah lanjut kalian pilih nama titik aksesnya ya, atau nama jalur akses. Dan setelah itu kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru, atau bisa tanda plus di atas jika HP kalian sama seperti HP ini, HP Kentang Infinix Hot 8. Dan selanjutnya di sini untuk namanya kalian isikan langsung saja Tristarnet, bisa kalian screenshot nih teman-teman. Oke. Untuk namanya bisa kalian screenshot Tristarnet. Dan jika sudah kalian screenshot, langsung saja kita menuju ke langkah berikutnya. Di sini untuk APN-nya bisa kalian screenshot juga Star Broadband, bisa kalian screenshot ya. Oke, baiklah, jika sudah kalian screenshot, kita menuju ke langkah berikutnya. Untuk proxy-nya tidak usah disetting, kosongkan saja, dan port-nya tidak usah disetting juga, kosongkan. Selanjutnya untuk nama pengguna kosongkan saja. Kata sandi atau use atau password juga kosongkan. Dan selanjutnya untuk servernya bisa kalian isikan 8.8.8.8 ya, bisa kalian screenshot juga. Atau kalian bisa di layar belah jika HP-nya bisa di layar belah. Dan selanjutnya MMSC kosongkan saja. Di sini untuk proxy MMS silakan kalian isikan 192.168.11.10. Oke, lanjut untuk port MMS kalian isikan 8080. Oke, baiklah, selanjutnya untuk jenis autentikasi isikan PAP, nggak pakai double T, ingat PAP saja ya. Dan selanjutnya untuk jenis APN isikan default, MMS. Oke, mantap sekali, lanjut untuk jenis APN sudah. Dan selanjutnya untuk protokol APN isikan IP versi 4. Dan protokol roaming APN juga isikan IP versi 4, teman-teman. Ya, yang lainnya untuk operator atau bearer tidak usah disetting. Nanti kalau kalian isikan LTE nanti balik ke APN default ya. Jenis MVNO juga tidak usah disetting. Dan selanjutnya saya simpan, saya aktifkan, tidak balik ke APN default ya, masih sama. Jika nanti di HP kalian balik ke APN default, kalian bisa tulis saja di kolom komentar, sertakan tipe HP kalian, misalnya Redmi atau Realme. Dan inilah kita lihat sama-sama di speed testnya bagaimana untuk kecepatannya. Kita lihat sama-sama di sini teman-teman, sangat ngebut sekali, ngebut gua bilang, mantap gua bilang. 35,15 Mbps ya untuk downloadnya. Dan berapakah untuk uploadnya nih, kita lihat sama-sama. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. 14,03 Mbps. Dan untuk pingnya 61 ms, iya sangat mantap sekali. Dan jika nanti work atau tidak work, kalian bisa tulis di kolom komentar, sertakan TKP teman-teman ya. Dari Sumatera, Padang, Kalimantan, Sulawesi, Kendari, Manado, Makassar, Jogja, Solo, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bandung, Tasik, Kuningan, Madura, NTT, NTB, Kupang, Palu, Manokwari, Jayapura, dimanapun kalian berada. Bagaimana di tempat kalian teman-teman, work atau tidak work,
Dan langsung saja seperti biasanya saya coba bermain PUBG Mobile. Apakah memang pingnya hijau atau kuning atau jambing-jambing? Kita lihat sama-sama di sini. Di sebelah kiri ya, pingnya hijau. Mantap enggak? Mantap betul. Mantap soul pokoknya. Ngeri banget nih pokoknya speednya. Dan seperti biasanya saya coba di game online untuk tes pingnya ya. Masa nggak dites game online? Ya dites lah, biar kalian tahu kan di speed testnya tadi dan di sini pingnya apakah memang hijau atau kuning atau merah. Dan jangan lupa jika kalian baru mampir di channel ini, jika kalian tidak keberatan, dipencet terlebih dahulu, dipencet tombol subscribe-nya. Ayolah teman-teman, dan di like juga ya, dan diaktifkan loncengnya. Mantap sekali, terima kasih banyak jika kalian sudah mau mampir dan berpartisipasi di channel yang sederhana ini. Semoga kalian besok sukses selalu. Mantap. Amin dong, doa yang baik tuh diaminin ya. Ya mantap sekali nih pingnya. Enggak disconnect lah pokoknya ya, mantap. Kalian harus coba ini, APN ini. Oke, sangat mantul sekali. AKM. Ya masih tetap hijau ya, masih tetap stabil. No kendala lah pokoknya, no can. Full set lagi. Mantap soul. Jika nanti ada kendala, kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa kalian ngopi biar pikiran tetap tenang nih ya. Jangan lupa tetap ngopi, jangan lupa itu asupan bergizi. Jangan nonton Kecil Impact aja. Jangan buat nonton bokep nih coy, karena nanti ngebut banget, nggak buffer kalau buat nonton kayak gitu. Sepertinya di sana ada perang. Ngeri banget pokoknya, nggak ada namanya disconnect atau memuat ya, tetap stabil banget nih. Kalian harus coba APN ini, dan bagaimana di tempat kalian silahkan kalian nanti tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video setting APN 3 terbaru dari channel Technolover. Jangan lupa jika kalian tidak keberatan, di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Dan jangan lupa juga tetap ngopi, tetap semangat kalian ya. Terima kasih sudah mampir di channel yang sederhana ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, lancar terus rezekinya. Dan jangan lupa ngopi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap gua bilang.